Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini saya mau nunjukin burung puput yang kemarin itu ya, yang di video sebelumnya itu masih bulu jarum. Sekarang udah 1 minggu, teman-teman, nih ada di depan nih, minggu berjemur. Sekarang bulunya udah hampir full semua, teman-teman. Udah muncul bulu-bulu bulu jarumnya, udah hampir semuanya hilang, teman-teman, ganti sama bulu anakan kayak gini nih, loreng-loreng kayak gini. Ternyata burung puput itu cepat ya, teman-teman, perkembangan dari bulu jarum berganti bulu ke bulu kayak gini nih. Ini baru 1 minggu, teman-teman, bulunya udah full semua. Nah, teman-teman, ini burungnya saya bawa ke kebun nih, karena kalau ditinggal di rumah itu gak ada yang kasih makan, teman-teman. Makanannya juga sama masih pur ayam. Kita harus coba kasih makan dia. Ini saya belum tahu ya, teman-teman, jantan atau betina. Mudah-mudahan ini satu pasang, teman-teman, sama yang besar, jantan atau betina, supaya nantinya itu bisa dikawinkan, teman-teman. Bulu-bulu kayak gini nih, bulu kalau indukan nggak kayak gini ya, bulunya merah, teman-teman. Ini bulu anaknya. Kalau ke bulu loreng gini cepet, teman-teman, ganti bulunya. Baru 1 minggu aja bulunya udah semuanya nih, udah full. Ini duduknya burung bubut alang-alang ya, teman-teman, bubut kecil. Karena burung bubut itu ada 3 jenis, teman-teman, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, teman-teman. Bulu apa itu ya, bulu jarum, teman-teman. Sekarang udah ini, udah lumayan agak besar, teman-teman. Kita tunggu, kita lihat lagi perkembangannya di minggu depan itu kayak gimana ya. Mungkin dicukupkan sekian dulu ya, teman-teman, videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.